Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membuat kue sus bunga ya. Yang pertama, masukkan air, susu cair, margarin, garam, dan vanilia. Lalu masukkan sedikit gula. Aduk, masak hingga mendidih atau margarinnya mencair. Nah, ini sudah mendidih. Lalu masukkan tepung. Masak pakai api kecil. Sambil diaduk ya, sehingga membentuk adonan yang kalis dan tidak ada lagi yang menggumpal. Nah, seperti ini. Lalu angkat dan biarkan dingin. Nah, ini sudah dingin ya. Pastikan dingin. Lalu masukkan telur. Telur ini masukkannya satu-satu ya. Masuk satu, diaduk hingga rata. Baru masukkan satu lagi dan aduk lagi hingga rata. Begitu seterusnya. Lalu masukkan ke dalam plastik segitiga. Seperti ini ya. Dan dipotong bagian ujungnya. Dan masukkan ke dalam plastik segitiga lagi yang sudah dikasih spluit. Dan cetak pakai cetakan ini, cetakan pai bunga. Yang pertama saya buat dari atas ke bawah seperti ini ya. Yang kedua, saya buat dari bawah ke atas. Jangan lupa olesi margarin loyangnya dulu ya, biar nanti setelah matang dia tidak lengket. Nah, ini sudah. Panaskan oven. Setelah panas, baru kita oven suhu 200, api atas bawah selama 20 menit. Setelah 20 menit dia akan kokoh, baru kita turunkan suhunya 180, pakai api atas bawah juga selama 25 menit. Atau hingga matang ya, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini sudah matang seperti ini. Lalu biarkan dingin, kita buat krimnya. Ada whipped cream, ada air es atau air dingin. Kita mixer hingga kaku ya. Dan masukkan marjan koko pandan. Lalu kita mixer lagi.
dan masukkan dalam plastik segitiga yang sudah dikasih spluit. Nah, seperti ini ya. Ini bisa untuk ide jualan juga. Atau toppingnya bisa dikasih fla atau krim seperti ini. Cara membuatnya simple sekali ya. Dan boleh dikasih meses di atasnya atau topping yang lain. Oke, terima kasih. Selamat mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.